Hi guys, welcome back to Super Gadget. So, Vivo ada hantar satu gimmick box yang mana box ni adalah untuk smartphone terbaru diorang. Smartphone tu belum dilancarkan lagi kat Malaysia ni. Dan diorang hantar box untuk teaser dulu lah, untuk bagi hint smartphone apa yang akan keluar. Yang penting, itu adalah smartphone gaming. Okay, so diorang bagi tahu siap-siap lah, bagi tahu awal supaya korang boleh kumpul duit lah. Tak adalah tiba-tiba ada phone baru kan. Okay, first thing first, kita nak tengok phone apa yang akan Vivo bawa nanti. Jadi, so aku nampak ayam goreng guys. Ya, yeah, ayam goreng. Alright, ayam. Adakah ini akan collaboration dengan PUBG? Sebab chicken, winner-winner chicken dinner. Yelah, sebab sebelum ni, Vivo ada buat collaboration dengan Mobile Legend. So, tak pelik kalau dia orang buat collaboration dengan PUBG kali ni. Sebab ini ayam, apa lagi? Kalau main game ayam, mana ada game ayam? Kan? PUBG lah. Okay. Yeah. So, seterusnya dia ada voucher untuk KFC. Alright. Thank you. Boleh makan KFC nanti. And then, dia ada... Okay, kita tengok dulu baju lah. Okay, tak tepi dulu. Alright. So, baju dia... lawa. Sedap baik kain dia. Okay, tengok baju dia. Okay, game... bukan game lah. Get Set Turbo. Wah, okay betul. Ha, nampak? Winner-winner chicken dinner. So, ayam ni sebagai winner-winner chicken dinner. Tapi, kenapa dah comok ayam ni? Okay. So kat sini ada T-Series. Jadi ini adalah line up baru daripada Vivo yang mana dia akan bawa T-Series. Sebelum ni selalunya ada Y-Series, X-Series dan juga V-Series. Ini first time aku dengar ada T-Series. Tu ada satu line up barulah. New family dalam Vivo. So kat sini 2022. Okay, baju dia cantik. Nampak? Lawa sikit. So sini ada tulisan T. Okay, nice. Kat sini kita dah dapat rungkai kan. First adalah dia akan collaboration dengan PUBG. Mungkin lah sebab sebelum ni dengan Mobile Legend. Nah, sebab dia kan phone gaming. Okay, second adalah apa ni? Gaming controller daripada Razer. Takkan dia nak buat collab dengan Razer pula? Berapa ramai dia nak collab kan? Tadi dah ada PUBG, lepas tu nak Razer pula. Apa? Tengok dulu apa benda ni. Yup. Wow. Cantiknya. Macam mana ni? Okay. Nice. So, yeah. Macam aku cakap lah. Dah terang lagi bersuluh. Ini adalah smartphone gaming. Yang bakal dibawa oleh Vivo. Oh, dia ada tempat sini. Okay. So, yang... hint kedua adalah Razer punya ni. Aku tak sure sama ada dia collaboration dengan Razer ataupun tak sebab tadi dah ada PUBG, lepas tu ada Razer. Ramai betul dia nak collab. Kebarangkalian lah. Kalau dia betul collaboration dengan Razer, memang gempak lah smartphone baru diorang kali ni. Okay. Dan yang yup, yang terakhir adalah kipas. So, apa guys? Apa maksud dia ni? Apa maksud dia untuk kipas ni? Oh, dia ada lampu kat situ. Nampak? Lampu RGB. Okay. Kalau kipas untuk gaming, tak lain tak bukan lah. Mungkin dalam smartphone tu ada cooling system. Ha, cooling system kan dah famous dekat smartphone sekarang untuk smartphone gaming. So, mungkin kemungkinan besar ini adalah hint untuk cooling system. Smartphone baru Vivo akan ada cooling system. Okay. Tak mati pula. Kuatnya. Okay. Jadi, kat sini kita ada ayam. PUBG sebab, confirm PUBG kot sebab bawah ni ada this winner-winner chicken dinner. Lepas tu ada Razer punya box. Razer punya ni. Controller punya gaming. Dan kita ada kipas. Ni dah obvious punya gaming punya smartphone. Tapi aku tak sure sama ada dia akan buat collaboration dengan Razer ataupun tak. Dan yang ni, aku rasa ini adalah dia punya cooling system. Yeah, nice untuk Vivo.
Okey, nampaknya itu saja untuk gimmick box ni. Kalau korang tahu phone apa untuk T-Series, boleh komen kat bawah. Aku rasa T-Series dah macam YouTube punya tu lah. T-Series punya YouTube tu. Okey, tak apa. Namanya saja video untuk gimmick box ni. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.